pertama kita pagi ini melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid An-Nur. Tabaik Allah baik. Suasana pagi mau sholat Id, mau berangkat sholat. Coba. Suasana selesai sholat Id, tinggal dibalik pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Bohori mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di hari Fitri ini dengan lembaran baru, semua kita baru dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan-makan tuh, Adik. Iya, betul. Makasih ya, biasanya juga. Kita lebaran di rumah Mang Endang, buat pondok petir, pondok petir pendurenan. Ramai itu. Ramai semua. Ya. Sekarang lagi siapa? Juga di kuburan almarhum kedua orang tua. Makam. Ya benar lah. Dan kita pula reba pihudahil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Mulain tegoran begitu sama tegoran mah. Suasana lebaran di rumah R. Usman. Nih R. Usman nih, guru Unpam. Kamu gak mau, takutnya apa? Pokoknya umur di atas 46 ya. Apalagi udah yang punya gula, punya darah tinggi, punya kolesterol, sama jantung, udah siap-siap aja dah. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terlalu pahala ini mah. Nggak dapat maripat dari Allah Subhanahu wa taala, kurang mantap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sholli ajmain. Yang saya hormati keluarga besar dari keluarga Usman. Usman itu tuan rumah. Ngaji dan bersama keluarga besar pada Haji Jamun yang hadir di sini Warongri, lapak gede kita hari atau apa, lapak gede ya. Umar dan seluruh ibu-ibu yang hadir pada hari ini, seperti biasa kegiatan kita lebaran kedua kumpul di rumah orang tua kita yang paling tua di sini. Salam dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita yang masih mengikuti jalannya. Bapak Ibu sekalian, ada dua pengumuman ini dari makam. Yang pertama ini ada proposal untuk bantuan dana. Nanti siklusnya dah Pak Usman bisa muter-muter untuk membantu pengajian makam di makam Kelurahan Duren Mekar. Dan kedua ada ini pembebasan lahan. Pembebasan lahan ya, lahan makam
Nanti adapun masalah nominalnya, nominalnya ada loh. Jadi apa ya? Sistemnya sistem kalau nggak ada halangan tuh dirapatin. Ya. Nanti. Kalau yang mobil elas mobil itu apa bantuan kupas itu dari teruna yang ladinya. Sama ketua KNP. Minggu berarti beda jaringan. Ojong Sari. Kalau dia habis ngambil di masjid nih, enggak mungkin ada pemain biasa. Kaliber lah. Sekarang kita lebaran di rumah Bapak Haji Rukman, Sawangan Poncol, pembina PAC. Teradito. Keluarga besar Haji Jamun mengucapkan minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PAC Kota Jawa juga Pak Rizky, anggota Dewan Jawa Barat, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Gerindra, menang. Prade, menang.